Assalamualaikum. Awal-awal lah. Awal-awal lah. Alah, awak encem lah. Awak bebet. Ni ada satu. Situ ada lagi satu. Dua ekor. Ni dia bela kot, dia kan? Ni, dia ikat kan? Hei, nak pergi mana? Tu Mama Lina, dia nak pergi mancing nampak? Berbondong-bondong bawa. Seluar merah, baju purple. Oh, tu dia tempat kita nak memancing nanti. Ni kat sini banyak rumah rakit. Tak tahu apa nama tempat dia tadi, cik. Tak tahulah rumah rakit apa entah. Apa nama tempat entah. Sebab kita ikut orang. Banyak juga rumah rakit kat sini. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Welcome back to Dunia Emak-Emak. Okay, hari ini Dunia Emak-Emak nak pergi memancing lagi. Mancing ikan. Kat mana tempat kita ni? Tak tahulah kat mana ni. Lupa lah. Pula nak tanya. Kelang lah. Sambung rasa Kelang kot. Kelang. Oh, Mama Ita saja je pakai benda lah ni kan. Kita dah beli. Beli sendiri. So, pakailah daripada kita tak pakai. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Hitam, hitam. Nak jadi Allah, nelayan. Lupanya nak pakai sarung nak lengan. Nak jadi nelayan ni boleh jadi hitam. Dia pun tak cukup ni. Okey, ni adalah tekong kita untuk hari ini. Ni Mama Lina. Umida. Tak ada. Ana kobin, kobin. Tu kobin ni. Okey, kita nak bergerak. Bye. Adik tu. Okey, kita gerak. Dekat sini banyak ya kelong. Kelong pula rumah rakit. Diorang dapat ikan, ada ikan gelama. Kadang-kadang ada ikan cencaru. Dekat sini. Mida. Mama Ita tak berani nak duduk depan dah. Nanti jadi apa? Jadi juru pandu. Goreng sedap ni. Yes, kita tebak jala. Cari umpan. Boleh buat apa? Buat goreng. Goreng sedap ni. Udang tak ada lagi. Sebenarnya kita nak cari udang. Tapi tak dapat udang. Dapat ikan belanak. Ikan selangat dia yang nampak. Selangat tu. Tapi ada kampung di dalam ni. Pengkalan. Keluar kampung. Yes. Tebal lagi. Ikan belacak tu kita boleh makan ke? Boleh. Yang besar. Oh. Bawa ubat. Jom bawa ubat Bawa ubat. Oh, besar tu. Tapi takut dia nak makan dia. Dia nak makan dia. Dia tak apa yang cari yang pandai buat goreng apa semua je. Apa rasa dia? Rasa macam ikan biasa je. Oh, dapat lagi ikan belanak. Wih, banyak. Alhamdulillah. Kita buat goreng lah, sedap. Ini adalah jambatan NKVE. Jambatan baru Pulau Indah.
kita akan memancing dekat sini. Kat sinilah kita akan memancing. Di bawah jambatan ni. Jambatan NKBE. Pulau Indah. Kita daripada Pendamaran tadi. Daripada jeti Pendamaran. Tu rumah rakit Tok Ayah. So kita akan memancing di sini. Sahabat kita dah mengantuk. Ikan pertama yang kita dapat. Sesirat. Ada sesirat dekat sini. Potong terus eh. Sedap ni sesirat ni. Kak Glam. Alhamdulillah. Dia dapat lesen dulu. Dia dapat lesen dah. Tak lem. Kita terlepas. Dah tak melawan, terlepas lah. Tak melawan. Oh, cantik oh. Warna cantik oh. Cangkat sikit tengok. Cangkat. Mayong. Bukan. Malong. Mana angkat dia? Oh, cantik. Ini kita makan lah nanti. Jangan buang lah nanti potong. Ini ikan apa? Ikan malong. Ikan silat malong. Bukan sesirat lah. Ini malung lah. Ini ikan eh? Ini bukan sesirat. Bukan ikan lah ni. Kucing lah. Ini sesirat. Ikan apa itu? Sungai keringap lagi. Kenapa nak musim ni kan? Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikan duri eh? Ikan duri kan? Duri. Dah pun? Duri. Ikan akak lah ni kat sini ha, tadi ha. Atas kita apa? Oh, kopin kan? Tu dapat lagi. Tak besar lah. Kecil. Alhamdulillah. Rezeki. Besar dia? Siapa besar tadi? Oh, dah tak ada. Bukan duri. Tengok ya, sahabat kita dapat ikan. Wah, ikan belukar. Ya, ikan duri. Ikan duri. Duri. Bolehlah bawa balik seorang seekor. Yes, Mama Lina dapat. Kak Glam. Dapat ikan Glam. Wow, ikan tanda lah sekali ikan dapat. Alhamdulillah. Aku tak pakai ni. Oh, dia pakai tu. Jadi juga dia. Yes, dapat lagi. Ini kang blue tak payah. Tengok. Tengoklah. Tak kisahlah kang blue ke. Oh, okay. Kang blue nak, cantik. Kang blue. Kang blue. Pindah. Boleh. Sampai dah. Baikkan ni menyorok. Tak menyorok. Menyorok. Datang ke mana? Okey, kita sekarang dunia emak-emak dalam bot eh. Kita nak pergi ke bawah jambatan. Muhibah. Jambatan Muhibah. Yeah. Okey, kita nak mancing kat situ. Ni kita punya captain boat. Nama adik? Wan Azrul. Ha, dia punya boat ni. Ha, muda lagi you. Ada boat. Ni Mama Ita dah jadi lanun. Umida. Itu Kobin yang berdiri tu. Bukan kami lah. Yang tu ayah eh? Ha? Ayah adik ke? Abdullah anak. Ayah. Wan Azrul, dia bawa ayah dia. Ini kita tengah naik bot dia lagi. Tu ayah dia, tekong bot. Ini kita dekat sungai, muara Sungai Langat. Kuala, Teluk Gong. Teluk Gong, Kuala Sungai Langat. Teluk Gong. Ni
ni dah air laut ni, dah campur air laut dah. Air masin. Air muara. Okey, ni ayah. Kita buat makan. Buat minyak lah. Ayah tengah. Dia ni apa saja menjala. Yang boleh buat makan. Ayah tengah jala. Kita dia dapat ikan belacak atau tembakul ya. Buat minyak, buat minyak. Tengok. Tengok ya, ikan belacak kita dapat tu besar ya. Ikan tembakul. Yang lain yang kecil-kecil tu kita nak buat umpan sekarang. Ya. Mana tadi tembakul tu tak lepaskan lagi. Besar. Ya. Buang balik. Alamak, sayangnya buang balik. Tapi buang. Ini bawah ni semua ni. Kan bandaraya. Oh, bandaraya pun ada sini. Lebih kurang bandaraya. Oh, yang tapak kasut. Bukan tapak kasut. Tak nampak ni. Cuma kita dah letak kat bawah tu. Buang. Ha? Apa dia? Ikan belacak lah kau. Ya, besarnya. Tengok. Ya. Besarnya ikan belacak. Ya Allah, ikan tembakul. Ambil. Ambil balik, Corbin. Ha, aku takut. Okey, ni kami sedang berhenti. Kita berlabuh di bawah jambatan SKVE. Dia makan dan langgar dengan kaki. Nampak, dia orang sempoi je. Seorang yang spek biru tu dah dapat lah. Tak glam. Tak glam seko. Abang sirat seko. Awak dapat abang sirat tadi? Mana ada. Tu. Kau jangan nak naik atas sampan ya. Pancing dia pun. Weh. Dia dah dapat sirat, duduk lekat dengan tali orang ni. Oh, kisahnya. Woi, udang dia siap kopek kan nak bagi ikan makan, nampak? Dia siap kopek. Cik, dia bercakap diam, dia buat tu. Dia cakap engkau sebenarnya. Dia angkat angkat apolo kau. Dia pakai apolo kau mata 6 ke mata 7 apolo dia. Tak, apolo dia mata berapa cuh? Cici, loro, telu, papat, limo, nenem. Nenem. Mata Apollo dia nenem. 6 eh. Takutnya sesirat aja 6 ekor orang berbelit tu. Asam. Sesirat. Dia nak minta ucu. Itu bukan bunyi gurui eh. Itu bunyi kenderaan di atas jambatan. Yang lalu lalang. Mama Lina yang pancing merah ni. Yang pancing purple tu. Tapi pancing purple Mama Lina minta adik kita ni jaga. Pancing merah ni main baling aja kat sini ya. Sebab tak kena kan? Tak kena. Kumpau lah hari ni. Sesirat pun tak kena. Semua tak kena lah. Belakang tiang. Ah, belakang tiang tu ada kot. Boleh. Nanti kalau tak ada kan belakang tiang. Tak ada kan kita pindah belakang tiang eh? Okay. Dah tebal, dah angkat. Okey, kita dah tebal dah. Ni kuala sungai kecil-kecil. Kita nak cari umpan hidup. Tapi selain dari umpan hidup, kita dapat banyaklah ikan. Ikan ikan todak, ikan belanak, ikan tembakul. Udang, melambak-lambak udang. Wah, ikan belanak sahaja. Banyak dah kita kumpul dalam ni ikan belanak. Turun dah. Tadi dia berlagak kan? Kopi nak bagi dia. Kau jangan. Kau jangan kat aku ke? Bukan kat aku eh? Kau jangan. Aku dah mula takut dah ni kopi ni pasal. Tak tahu. Mana? Wow. Tu dia bagi kita. Dia bagi kita tu. Ikan yang berjalan tu. Ikan belanak tu. Dia ikan belacak tu. Dia boleh berjalan. Saya pula yang kena. Dia pasal kalinya. Tahu siapa budak-budak ni buat. Nak kantong. Sian kapten kau. Obin jahat tau memang tuah. Okey. Mana tak hilang kat kantong.
Tu dia. Mana? Dia dah kembang. Mana dia? Kita suruh lah jangan siang. Siapa dah siang? Mod boleh siang. Tak ambil kan jalan kat kita. Ya. Mana kain tadi? Kain. Tak tidur lelang tu. Minyak petrol ke? Bukan. Ha? Air udang. Air mesin. Air udang. Kecoh dengan ikan anak. Ikan bacak. Ikan tadi. Dah simpan namanya. Besar tau. Ikan belacak tu besar. Nampak lah. Tu ada bebet. Masuk menjala lagi kita. Ada anak sungai . Sampai di tebal. Banyak anak sungai kat sini. Ikan todak. Oh, anak ikan todak banyak. Belum. Banyak anak ikan todak. Apa udang? Oh, udang. Udang. Ikan todak. Ada satu lagi kepala sungai. Oh, ada bird. Dua bangau kot. Bangau dia besar lah. Besar bangau dia. Sedap ni daging bangau ni kau bisa panggang. Kita bang. Dia akan menjala lagi. Kita akan kepenatan, penat, kelaparan, kehausan, semuanya adalah. Kita akan jala kat sini dulu. Kuala sungai yang kecil ni dulu. Yes, itu dia. Pandai dia tebal jala. Okey, berpantai kan. Air dah surut. Banyak tau ni dekat pantai ni sebenarnya. Ada banyak kepah, ada banyak kerang. Tapi kita tak larat lah nak turun. Udang banyak . Lepas tu udang lompat-lompat. Nampak tak? Yang lompat-lompat tu semua udang.
Banyak. Kita tak. Cik. Sangkut lagi. Mau sangkut lagi, ni turun lagi. Nah, tu, lompat-lompat udang. Udang kecil-kecil ni, kita buat cekodok. Sedap. Oh. Sangkutlah tu, kena turun. Hmm, turun. Tu dia, kapten dah turun dah. Tinggal. Kapten turun. Kapten gencing ke? Turunang je lah. Kapten dua kali turun dah ni. Macam nak kerunting pun jadi kerunting kan. Oh, susah eh. Dah biasa. Kapten dengan anak dia. Ni Kobin. Nampak ni. Ini dah. Mama Ita entah apa dia buat tak tahulah. Tadi dia menjerit-jerit kau kena baling ikan tu. Apa tu? Cacing dia main. Hantu betul. Aku geli cacing tapi kena baling ikan belacak tadi dia menjerit-jerit. Dia menyangkut lah. Dapat? Ada makan. Makan eh? Oh. Ya Allah. Jom. Tak tahu ikan apa makan. Hmm. Ya betul. Eh ya. Kita masih lagi di sungai. Eh, ni bukan sungai. Air dia masin tau. Ni muara, muara sungai. Udang ni bolor tak? Bosan. Okey, tu dia. Kita nak tebal lagi. Kita nak tebal lagi. Cari umpan hidup. Umpan. Umpan apa tu? Umpan udang. Kat sini banyak udang. Banyak sangat, bukan sikit eh, banyak sangat. Ada tak ada? Banyak ada. Buat lubang ada buat? Tengok dah. Belah sini mana lah. Keluar. Lompat udang. Kita tebal lagi depan, satu. Depan sini tepi. Ya, tu dia. Tebal lagi satu. Dekat Kuala eh, Kuala sungai. Ini pun banyak udang. Kuala sungai. Ikan banyak. Ikan belanak. Ikan belanak ni dia memang tak besar. Tapi dia paling ni pun kira kecil lah. Dia ada lagi besar tadi kita dapat. Dia kira macam anak-anak dia. Yang jatuh bawah pun ada dah. Kalau sampai tu lah, dia nak bagi ikan belanak. Banyak ikan belanak. Belanak. Ni ada orang buat ikan masin ni, ikan masam. Ikan masin belanak masam. Ambil lah buka. Sayang, banyak. Gayung kan ada. Situ dia boleh baling lagi sekali. Gayung tu mana? Tangan-tangan. Masuk gayung, tak tahu pun masuk gayung. Okay, kita tebal lagi. Tebal. Macam kau pegang. Tebal lagi.
penuh kan? Penuh. Banyak. Banyak yang penuh, tapi sekarang ada. Alhamdulillah, banyak juga juga. Beranak yang banyak? Tak ada juga. Tiba lagi Mod. Tiba lagi Mod. Umar sungai. Ni kalau buaya dia memang tepi belah kiri Mod. Jangan kata belah kanan, belah kiri. Tiba belah kiri. Sebelah belah kanan tu ada tunggul. Ha, tiba ya. Ya. Kayu aja pergi. Banyak. Ada. Betul ya. Ada belah banyaknya. Best. Anak. Anak todak. Eh, todak eh tak belanak. Makan je lah belanak lah. Nak buat macam mana? Tapi dia tak ada belanak je belanak lah. Belanak pun belanak lah. Mancing tak dapat. Ha? Buat berembang. Buat berembang. Ini lah ambil buat ulam. Mana? Ya, buat berembang. Ingat awak nak bohong buat berembang dengan buah lain tak kenal. Kecil buat berembang. Muda lagi. Ya, eh ambil nak sikit buat ulang. Ada sambal kat rumah. Hari tu kau buat ya? Tak dan. Dapat jugalah sikit rasa. Lepas tu dah busuk yang lain. Biasanya orang negeri sembilan pandai yang makan ni. Ha, sedap. Pandu sangat. Buah berembang. Tu dia buah berembang. Tu nak buat ulang. Makan dengan sambal belacan. Belakang. Dengan sambal belacan. Ha, belakang. Eh, mana belanak tadi? Belum. Kejap lah. Oh, banyak dapat udang oh. Dah nanti. Ha? Lagi sekali. Lagi sekali. Biar dulu. Biar dulu, depan sikit. Nak kedopan lagi. Nak kedopan lagi nanti jap. Jaga pancing. Ha? Pancing oh. Pancing mana? Sangkut ni pancing. Ni banyak siput sedut tau dalam ni. Tapi siapa sanggup masuk? Sebab ada orang cari siput sedut. Siput sedut dia memanjat kat pokok eh. Masalahnya kadang-kadang bila kita nak ambil siput sedut kat batang pokok tu ada Itu tu yang kita takut tu. Ada siput ni? Tu banyak. Tapi bukan siput sedut. Bukan siput sedut. Siput sedut dalam hutan ni ha. Depan belakang kiri. Kita nak jari lagi. Alhamdulillah. Tak dapat ikan besar, ikan kecil pun jadi. Banyak ni ikan dia tak? Tengok ikan belanak yang kita kumpul. Ada yang besar, ada yang kecil. Lalas kita punya pancing jadi misi mencari ikan belanak. Ha? Tak ada dah? Ikan todak. Dia naik tanpa kau. Jaga pancing. Todak tajam todak tu. Dia punya moncong tu. Dah buruk dah rupa udang ni dia makan. Berembang laut. Oh dia ada berembang sungai eh? Yang hari tu kan? Oh laut pun ada eh. Mama Ita dapat glamour. Ikan gelama. Gelama pisang.
Gol gelama. Tiga Mama Ita. Tengok, tengok ikan kau. Kat glam lagi eh. Glam pun eh. Oh, besarlah Mama Ita dapat kat glam. Kat glam dia besar. Kat glam dia. Gorgon tak ada naik lagi. Sunyi dan sepi. Matahari pun nak terbenam dah di ufuk timur. Untuk mencari ketam, mencari kerang. Tahu. Pandainya monyet-monyet ni. Sebab makanan semua dah tak ada dekat darat. Jadi diorang sumber makanan diorang ni lah. Dari kerang, dari siput. Apa yang ada dekat tepi-tepi pantai tu yang diorang jumpa, diorang pun makan. Banyak kan? Banyak monyet. Cari rezeki petang-petang. Ikan kecil pun menunjuk. Ikan glamour. Glamour. Ikan ke-6. Ikan ke-6. Glamour gold. Ikan apa tu? Oh, glamour, glamour. Glamour. Bapak glamour. Ayah glamour. Ni tadi yang kentuk kat sini tadi tu. Ayah dapat. Tengok cik. Mama Lina dapat 7. Itu Mama Lina punya ikan lagi. Okey, anak todak ada. Yang lain-lain ni ikan gelema, ikan gelama. Udang ni bagi kucing je lah ya. Bagi ikan belanak. Apa pula? Ikan apa? Ni apa? Ikan apa? Mayong. Taulah ikan duri semua. Itulah semua campur. Alhamdulillah. Okey. Itu aje lah. Ni udang kita nak bagi kucing. Udang umpan sebenarnya ni. Habislah. Habislah pembahagian kita. Mama Lina pun nak balik. Nak balik Putrajaya dah malam. Mama Ita pun dah penat. Umida pun dah penat, dah terbaring dah. Okey lah ya. Mama Ita cakap bye. Bye. Assalamualaikum. Nampak tangan dia je. Okey, bye.